Untuk meningkatkan perkembangan industri usaha kecil menengah, Partai Perindo akan membagikan gerobak gratis kepada para pedagang kuliner di Sumatera Selatan. Selain mendapat fasilitas gerobak, para pedagang juga akan mendapat pembinaan secara berkala oleh Partai Perindo. Bisnis kuliner di Palembang banyak dilirik oleh para pelaku usaha kecil. Namun tidak jarang orang yang ingin membuka bisnis kuliner ataupun berdagang selalu terkendala dengan modal usaha yang besar, mulai dari pembelian bahan dan kepemilikan gerobak. Seperti yang dialami Sudarita, warga Jalan Bulu Angkis, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang. Sudarita terdagang empe-empe keliling dengan menggunakan gerobak sejak tahun 2012 lalu. Sudarita harus memutar otak untuk bisa memulai usahanya dengan modal yang cukup besar demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Awal buat keseluruhan buat gerobak. Mulai jualan sekitar 1,5 juta. Dari gerobak kan sampai keseluruhan kan. Untuk mendukung terciptanya ekonomi rakyat yang sehat dan maju dan membantu meningkatkan ekonomi para pelaku usaha kecil di Indonesia, Partai Perindo akan memberikan 1.000 gerobak gratis kepada para pedagang kuliner di Provinsi Sumatera Selatan. Proses pembuatan gerobak dilakukan di Jalan Pangeran Ayin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Sumatera Selatan. Gerobak-gerobak dibuat dengan bahan-bahan berkualitas secara detail dan sempurna, sehingga bermanfaat untuk pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka pedagang dapat menambah penghasilan, buka cabang, dengan kita beri ini, insya Allah peningkatan pendapatan bagi para pedagang di Sumatera Selatan. Partai Perindo juga akan memberikan binaan berupa pendampingan secara berkala untuk pengembangan usaha baik dalam bentuk pengelolaan keuangan, manajemen pemasaran, pengolahan bahan higienis, dan pengembangan usaha sehingga menstimulus pelaku usaha kecil untuk menjadi lebih produktif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan MNC Media melaporkan.